Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramono serius untuk memajukan olahraga di Kabupaten Kediri, khususnya sepak bola. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan dimulainya perbaikan sejumlah fasilitas pendukung Stadion Canda Birawa Pare seperti lampu dan rumput. Kedepan perbaikan fasilitas akan terus dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hanidito Himawan Pramono, Bupati Kediri yang ditemui usai melakukan kunjungan tes seleksi kompetensi dasar CPNS di Convention Hall, Simpang 5 Gumbul kemarin, mengatakan kini pihaknya melalui Dinas Perkim telah melakukan sejumlah perbaikan, termasuk fasilitas penunjang lainnya. Sekarang lampu dan rumput sudah diperbaiki, nanti yang lainnya menyusul sesuai dengan targetnya dulu. Target sarplas lampu sendiri kapan mas itu? Target sarplas penerangan itu? Ah, coba ditanya ke Dinas Perkim ya. Saya belum bertemu dengan Coach Tony Ho, kemarin terakhir beliau mengajukan beberapa fasilitas yang sudah saya setujui untuk baik itu untuk Persidikap dan untuk pribadinya. Yang jelas ini bentuk keseriusan saya selaku Bupati dan pemerintah Kabupaten bahwa kami betul-betul memperhatikan sepak bola. Karena apa? Kalau jenengan datang ke setiap kampung-kampung yang ada di atau desa-desa yang ada di Kabupaten Kediri, rata-rata punya lapangan sepak bola dan rata-rata punya SSB. Anak-anak SSB ini harapan hidupnya adalah menjadi pemain bola suatu saat nanti. Maka kemarin saya di antara dua pilihan. Antara pilihan yang satu membentuk tim PON, artinya tim PON yang sudah ada, saya rekrut semua masuk ke kabupaten, tapi resikonya tidak ada regenerasi di Kabupaten Kediri. Makanya kemarin Persidikap melakukan seleksi terbuka. Saya memilih bukan jalur pintas, lebih baik kita musim ini juara Liga 3, depan juara Liga 2 dan juara Liga 1 karena memang timnya betul-betul kita bangun. Sebelumnya perbaikan Canda Birawa telah dilakukan untuk sektor luar dan perbaikan tribun penonton. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.